Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moi, tampil lagi bersama saya, Moi. Oke, yang gak asik, bro. Oke. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Kalau misalnya sehat, alhamdulillah ya. Kalau belum sehat, semoga diberi kesehatan. Oke. Oke ya, video kali ini saya mau nge-review ya. Ini Bagong tahun 84 ya, Bagong Station ya. Nah, lihat penampakan yang di belakang ya. Tapi sebelum lanjut ya, jangan lupa seperti biasa gratis loh, subscribe channel saya dulu. Oke, setelah itu like dan share. Oke. Nanti biar ke depannya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Oke. Oke ya, ini kan mau nge-review ya, ingin memperkenal ownernya. Sebelumnya udah kenalan yang Bagong pertama itu, season pertama yang cemper mampus itu loh. Tahu kan? Nah, sekarang yang belakang ini. Yo, Om, sini lagi, Om. Kenalan lagi ya loh. Terus gak usah kenalan, tapi usah langsung gitu. Ini Om ya, ini kan punya bapaknya ya. Ya punya bapak. Dia perwakilan aja sama anaknya. Ini Om, ini temanya ini Om ya. Wah, ini juga apa anak sama bapak ya, senang. Enak ya, saling support gitu gitu ya. Iya, satu hobi. Satu hobi ya kan. Nah, ini mulai dari velgnya dulu. Ayo. Sini, monggo. Ini yang saya lihat ini, wah ini banyak tipis banget ya. Saya lihat ini ada apa ukurannya kita 165 per 45 ini ya. Ya. Yang wah, paling tipis. Yang paling tipis ya R15 ya. Lebarnya itu berapa? Depan 7, belakang 8. Oh, belang berarti ya. Lebar ilangnya. Belang. Lebar belang ya. Nah, setelah itu ini spion juga sama kayak tadi, sama semua ya. Ya. Juga ini sama semua sama ya, sama semua ya. Satu produk ya. Ya. Pokoknya enggak jauh dari anak ke bapaknya ya, satu turunan. Nah, sekarang nah, ini yang paling menarik ini, banyak menariknya. Monggo. Ini saya masuk ke dalam ya. Iya, oke. Nah, ini setir sudah itu pakai customnya Momo ya, Farisnya Momo ya. Momo 12 in. Ya penampakannya, terus nanti kan juga ada sunroof ya. Sunroof. Oh, moonroofnya langsung ya. Yeah. Moonroof. Ini pakai kaca apa? Punya Carnival. Punya Carnival. Oh iya ya. Ini udah bangun ini udah lama. 7 tahun yang lalu. Udah lama ya. Udah lama. Nah, jadi mesti ada apa namanya itu? Ada arah-arahan dari misalnya sampean dengan apa mau bangun ini kan arahnya sudah dari bapak yeah. Juga gitu ya. Oke oke ya. Juga termasuk ya ceper banget ya. Ya enggak, masih ceper masih wajar. Masih cepernya wajar ya, wajar ya. Oke. Okay. Tapi ini semua masih fungsi ya. Saya masuk ke dalam ya, Mi ya. Oke. Coba ini speaker juga aktif semua ya. Aktif semua. Ini ada buat belakang ini punya apa ya? Variasi. Variasi. Terus ini tombolnya buat ini Om ya. Buat moonroofnya ya. Ini ada juga udah power windows ya, kiri kanan. Belakang, oh ya nanti dua ya. Ya maaf Om. Oke. Ini enggak usah mesinnya enggak usah Om ya. Pakai mesin aja biar lebih enteng. Oh, pakai enteng ya. Akini soalnya udah lama enggak jalan. Oh, gitu ya. Coba takut salah kalau nanti. Mesinnya juga masih enak banget ya, halus, sehalus pupuk gadis. Oke, coba ini power windowsnya ya. Nah, coba ini tombolnya di sini loh, coba ke sini. Nah ini, ya kan. Terus ini yang sebelah kiri, kreatif banget ya. Oh iya. Memang agak itu ya, ini masih perbaikan kayaknya. Terus ini yang ini Om ya? Iya. Nomor 4 dipencet dulu saklar. Yang mana? Yang bawah. Ini nomor ya, 4. Nomor 4 ini ya? Iya. Oke.
Ini langsung ini. Iya. Itu buat nutup tail up-nya. Oh, ini ya. Dipencet aja. Oh, gini ya. Sebelah sana yang sled masuk ke dalam. Ini. Itu ditutup dulu. Mana ini ya? Yang tail up-nya ya sebelah sini tadi ditutup. Ini. Iya. Ini terus ini buat tutupnya. Ya. Oh, buka lihat. Weh. Apat menangis loh melihat seperti ini ya toh. Oke, mantap ya. Coba lihat ke sini. Kan ya energi apa matahari masuk ke sini kan. Oh. Oke, ini perseleng standar ya, Om ya. Standar. Terus banyak pernik-perniknya. Kipas koyok ram. Ram BC. Batal. Jadi tak apa? Tutup lagi Om ya, Bu ya. Ini tutup biasa Om ini ya. Itu ya. Oh, tutup biasa ya. Saya coba. Ini dimatikan dulu apa gimana kayak tadi? Kayak tadi. Kalau mau ditutup dipencet dulu aja ya sebelah sana. Ini. Ya sebelah sana itu tadi. Oh, ini. Nah, itu dipencet dulu. Oh, ini ya. Kebalikannya. Kebalikan ini. Ya, udah pencet lagi enggak apa-apa. Ini. Ya itu ya. Oke. Ini ngerestorasi habis berapa ini, Om? Enggak pernah ngitung. Enggak pernah ngitung ya, itu. Tapi hobi lah yang penting. Iya, yang penting puasa sih. Kepuasan ya, Om. Ya, siap. Oke, masuk di akal. Oke ya, setelah itu yang bagian tengah. Nah ini pakai lantai loh, Om. Pakai keramik lantai gitu. Langsung duduk gini kayak nengok serasa di masjid ya, ubin ya. Wah, asik. Wah. Nih lihat keramiknya, coba sini tampakannya nih. Oke. Wah, ini ruangnya kayak ruang VIP. Nah, buat keluarga nyaman. Ya memang keluarga ya memang. Litron, ini power. Tapi TV-nya belum pasang Om ya? Iya, tadi lupa pasang. Lupa pasang ya. Oke, ya. Mantap ya. Kreatif ya. Sip. Ini juga cepernya sama kayak tadi Om ya. Jadi memang potong apa gimana? Dicowak juga enggak kayak gini? Iya, dicowak. Dicowak juga. Biar nyaman juga ya. Nah. Juga ini ada yang lebih menarik lagi ya. Karena ini mobil ceper ya. Udah tahu belum tempatnya tangkinya di mana? Ayo coba di mana, Om? Aku dari tadi ya enggak ngelihat tangkinya di mana, Om. Di mana ya, Bro? Ya, di mana ya? Wah, ini di sini loh. Oh, ini loh di sini loh ternyata. Oh ya, kalau misalnya tangki di bawah itu nanti kan pas sering tumpah ya. Pas tikungan agak tajam. Oh gitu ya, ada pengaruhnya juga. Ada fungsinya juga ya. Kayak ini tempatnya kayak tempat persembunyian berangkas kayak gitu loh ya. Nyimpen uang di sini yo aman loh ya. Oke. Sangat inspirasi sekali Om ya, referensi ini buat kaum muda juga. Oke. Dan juga dipakai bapak ya juga ya, Pak. Segala usia masuk ini. Yes. Mantap ya. Otakku enggak nyampe loh bikin kayak seperti ini. Serius, Nan. Oke, videonya sampai sini aja dulu ya, review singkatnya ya. Nanti kedepannya ada konten-konten lebih menarik lagi. Oke ya. Oke, jangan kapok lagi ya nonton ini ya. Makasih ya sudah nonton channel saya. Oke, kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.